Banten 2020 udah mulai diperbaiki nih Pak Kabid. Seperti apa perbaikannya Pak Kabid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dispora, Kabid Olahraga. Ya, kami untuk secepatnya dalam penyelesaian ini, soalnya ini kan akan digunakan untuk persiapan Forkop di 2022 ini, akan insya Allah akan diselenggarakan di bulan November, kalau tidak salah tanggal 11, bulan 11, 2022. Dengan ini percepatan ini supaya masing-masing cabur ini kan ada beberapa cabur yang akan dilaksanakan ini, bukan basket aja, di sini juga bola tangan di sini main. Futsal di sini bukan? Futsal di sini, insya Allah, untuk putri, insya Allah. Kalau itu pembangunan yang di Greenlight itu belum terlaksana untuk pembangunan atau belum selesai pembangunannya, nanti otomatis kami akan di sini untuk kegiatan itu. Nah, masalah ini kemarin kan yang terjadinya hujan lebat, lepas, lepas ini, ya akhirnya timbul lah. Ini soalnya bahannya ini bukan kita di plester, tapi ini pakai parkit ya, parkit dari kayu. Jadi otomatis ini memang membutuhkan orang yang ahli di bidangnya untuk penyelesaian ini. Mudah-mudahan ini mandornya sudah ada, mudah-mudahan sebelum pelaksanaan juga mungkin insya Allah lah 2 hari atau 3 hari insya Allah sudah selesai. Dari kapan perbaikannya Pak Kapit? Perbaikan ini dari kapan sampai kapan? Dari hari Jumat yang kemarin sampai hari ini. Soalnya kami mencari tukangnya ini sulit, yang untuk ini nih ahlinya gitu untuk memasang ini parkit ini gitu. Itu sih. Insya Allah nanti 2 hari lah, 2 hari dari ini insya Allah selesai. Gitu. Jadi Pak Kabid, perbaikannya semuanya apa hanya yang rusaknya doang? Hanya itu aja. Yang ngembang itu yang lepas itu. Iya, yang timbul aja. Oh. Jadi itu juga sebelum kita ini dipasang lagi pakai lem lagi, kita langsung pakai apa? Alat pemanas itu. Supaya ini yang di dindingnya itu kering, terus nanti pakai lem. Berarti benar air yang itu ya, ya makanya lepas Pak Kabid ya. Gitu. Oh, siap. Berarti tadi nanya masih pakai yang lama lagi ya Pak Kabid di tem di rapel lagi. Kita belum ada anggaran. Siap, Pak Kabid. Terus Pak Kabid, untuk persiapan Porprov Pak Kabid gimana nih Pak Kabid? Persiapan Porprov insya Allah kita venue-venue yang ini ya, terutama yang kekurangan-kekurangan insya Allah kita udah kita siapkan. Apa yang misal kekurangannya ya hal-hal yang kecil nanti juga kita akan diperbaiki. Itu soalnya kami di sini dari Perkim kan sudah diserahkan kegiatan-kegiatan itu. Kalau untuk fisik kan itu Perkim itu sendiri. Kami cuma merawat gor yang ini, pengecetan.